بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Uji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu-ibu. Ujiannya. Enggak, materi dulu, materi dulu biar enggak tegang gitu. Biar enggak tegang zikir dulu bu zikir mungkin nggak zikir pagi makanya tegang terus istighfar masih berat ujian kehidupan bu dibanding ujian pagi ini baik kita zikir pagi petang dulu buka dari nomor tujuh saya ulang yang panjang-panjang yang selalu dihafal yang panjang-panjang ji. Allahumma inni, inni as'alukal al -afwa, as al afwa wal afiyata fit dunya wal akhirah -akhira Allahumma inni, inni, inni as'alukal al afwa Wal afiyata, wal afiyata fi dini, di dini wa, dunyaya wa dunyaya wa ahli wa, wa mali Allahumma, Allahumma astur awrati, awrati, awrati wa, amin wa amin rawati, rawati, rawati Allahumma hafazni min bayni yadayya

wa an aqtarifa ala nafsi, nafsi su'an su au ajurrahu, aw -ajurrahu ila, muslim. ila muslim nomor sembilan bismillahilladzi la yadurru, yadurru ma'asmihi ma shay'un fil, fil, fil ardi wala fis samaa وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه, اسمه شيء في الارض, في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في <applause> الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Nabiyya Ya Hayyu Ya Qayyum Bi rahmatika astaghits Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi, nafsi. Torfata'inin abadan. abadan terus asbahna. asbahna ala fitratil islam وعلى كلمه الاخلاص وعلى, وعلى دين نبينا, نبينا محمد صلى, صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين terus nomor 16 Subhanallah wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi khalqi nafsi wa arshi wa wa midada kalimati Subhanallah wa bihamdi subhanallahi khalqi nafsi wa arshi wa wa midada kalimati subhanallah wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi nafsi Wazinata nafsi wa arshi wa midada kalimati Nomor 17 Allahumma inni Allahumma inni Asaluka ilman nafia Ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala Hai, hey, 50 doa sampai nomor 24 kemarin tentang perlindungan dari santet sihir ya saya ulang A'udhu

min kulli syaitanin min kulli wahamatin wahamatin wa min kulli ainin wa min kulli ainin lahamatin lahamatin baik sekarang doa nomor 25 doa mengobati atau rukiah diri sendiri berarti rukiah itu boleh dan bisa merukiah diri sendiri Rukiah itu membacakan untuk tujuan mengobati bisa dari ayat Al-Qur'an, bisa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini salah satu bacaan prakteknya adalah pegang bagian tubuh yang sakit lalu bacalah. Misalnya sakit apa? Kepala, Kepala. mikir utang berarti. Ya misalnya giginya sakit pegang pipinya misalnya ya pegang bagian yang sakit terus diikuti Bismillah 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 A'udhu billahi, billahi Wa Kudrotihi Min, syari, min syari, ma, ajidu, ma ajidu Wa Uhadir A'udhu Billahi wa qudratihi min syarri ma, ma ajidu wa uhadir a'udhu billahi, billahi wa, kudratihi kudratihi wa kudratihi min syarri ma, 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 kudratih ma, ma, ma ajidu wa uhadir a'udhu billahi wa min syarri Ma'ajidu wa uhadir a'udhu billahi wa kudratihi min syarri Ma'ajidu wa uhadir a'udhu billahi wa kudratihi min syarri Ma'ajidu wa uhadir a'udhu Billahi, billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu, ma -ajidu wa, -uhadhir. wa uhadhir jadi bismillahnya tiga kali terus tujuh kali untuk audhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir lihat faedahnya abul as asakofi pernah mengadu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sakit yang ia derita di badannya sejak ia masuk islam lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa di atas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niatnya artinya ya tadi dengan menyebut nama Allah tiga kali dengan menyebut nama Allah terus aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Nah silakan dipraktekkan itu rukiah untuk diri sendiri. Apalagi kalau rukiah itu jadi uh, tidak bergantung pada yang lain karena ada hadis saya pernah sebut 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap tanpa siksa di antara sifatnya adalah la orang yang disebut eh, yang masuk dalam 70.000 ribu golongan tadi la tidak meminta di Kenapa kok dalam hadis tersebut tidak minta dirukia? Karena kalau minta dirukia biasanya bergantung kepada orang yang mengobati. Maka kita cuma bergantung pada Allah, mengurangi tawakal nantinya kalau akhirnya bergantung pada kiainya, ustadznya yang mengobati tadi. Maka disarankan kalau bisa rukia diri sendiri. Namun kalau minta dirukia tidak masalah. Namun harus tawakal penuh kepada Allah. Nah itu tentang dua doa tadi. Yang satu tadi yang dua uh, tentang santet, kemudian yang kedua tentang rukia. Itu sama-sama bacaan bisa dipakai rukia. Allahualam. Baik buka firkotun najia. Sampai mana, Bu? Bahasan keempat: golongan yang mendapat pertolongan Allah, yaitu: siapakah? Ta'ifa al-mansurah Golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Nah lihat Apakah golongan yang mendapatkan pertolongan Allah itu Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut Mari kita perhatikan hadis-hadis berikut ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta ifatun min ummati, alal man hatta amrullah. akan senantiasa ada di kalangan umatku yang memperjuangkan kebenaran yang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun orang-orang yang hendak menghinakannya hingga datang keputusan Allah yaitu kiamat terus Rasulullah SAW bersabda juga idha fasada ahlus syam falakhairafikum walayazalu unasun min ummati mansurun man hatta ah. bila penduduk Syam telah rusak maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian dan akan senantiasa ada di kalangan umatku yang mendapatkan pertolongan dari Allah di mana penghinaan orang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun hingga hari kiamat. Lihat di sini Rasulullah SAW bersabda yang pertama ya sifat golongan yang mendapatkan pertolongan adalah zahirina alal haq memegang teguh kebenaran itu digarisbawahi buah hadisnya memperjuangkan kebenaran Kemudian la Tidak akan membahayakan mereka sedikit pun orang-orang yang hendak menghinakannya hingga datang keputusan Allah. Berarti sifat yang kedua istiqomah. Sifat yang kedua istiqomah. Terus sifat yang ketiga lihat pada kalimat hadis kedua unasun min ummatiman surun man hatta mereka akan terus ada sampai hari kiamat terus ada sampai hari kiamat jadi tiap masa ada golongan kayak gini ada orang-orang seperti itu. Kalau dua hadis simpulkan tiga ya. Satu tadi berpegang teguh dengan kebenaran. Kebenaran itu berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua sifatnya apa? Istiqomah. Walaupun nanti banyak komentar. Istiqomah walaupun nanti banyak komentar sana sini seperti di judul kajian ini kita bahas mereka seperti memegang bara api pernah ibu, -ibu pegang bara api cobaan zaman ini seperti lagi memegang bara api berat sekali ada dari keluarga sendiri, ada dari teman sendiri, ada dari Suami sendiri ada dari anak sendiri, betul nggak, Ibu? -Ibu? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ibnu Barok berkata, "Menurutku, mereka adalah para ahli hadis. Menurutku, mereka adalah para ahli." Hadis berarti sifat mereka lagi adalah orang yang perhatian pada hadis Nabi SAW. Jadi, bukan pada omongan orang, pendapat manusia, logika manusia, bukan. Namun, rujukannya jelas: ada hadis-hadis, maka disebut sebagai ahli hadis. Terus lihat lagi perkataan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, "Ibnul Madini berkata, mereka adalah para ahli hadis, sama seperti perkataan Ibnu Mubarak." Lalu Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Jika kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu bukan para ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa lagi mereka." Nah disebut para ahli hadis dikarenakan mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya maka mereka menjadi orang-orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya lika-liku peperangannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sunnah. Kemarin sudah kita sebut sunnah apa saja bu pengertiannya, bu mau ujian loh sunnah apa saja ibu-ibu, bu dibuka buka to bukunya to bu, bu. sunnah nabi itu apa saja pengertiannya apa satu ajaran Nabi ini kayaknya nggak jadi ujian ini kayak gini nih sudah suruh buka buku nggak bisa juga dua lawan dari lawan dari bit a ah. lawan dari bit a ah. tiga tiga lawan dari wajib berarti kita katakan tidak wajib empat sunnah apalagi akidah itu kita sebut sunnah ya istilah sunnah ajaran nabi lawan dari bid'ah lawan dari wajib berarti tidak wajib terus akidah nah kalau di sini beliau sebutkan di sini para ahli hadis tadi dikarenakan mereka secara khusus mempelajari sunnah nabi nah kalau dikatakan pelajari sunnah nabi berarti mereka tahu ajaran-ajaran nabi ini yang pertama yang dimaksud maka nah, ibu pelajari secara global secara umum berarti harus tahu semuanya baru disebut nanti ahli hadis jadi nanti dia kaji Al-Quran, Al-Quran dulu baru nanti kaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada dalam termaktub dalam kitab-kitab hadis para ulama ada ada juga ya dari pembahasan khusus tentang akhlak ada di buku sendiri tentang adab juga ada di buku sendiri itu perlu dikaji lagi Ini kita umur itu nggak cukup bu, kaji semua apalagi kalau ibu cuma sibuk jalan-jalan aja gitu ya nggak mau ngaji gitu ya, waktu kurang sekali untuk belajar bu kita ulama masih banyak yang belum dikaji ya perlu ada ya keseriusan kalau mau belajar gitu ya, ada kaji hadis secara tertentu ada satu momen tertentu kaji secara lengkap gitu ada ya, sekarang kalau saya membuat kajian itu langsung satu pertemuan rampung langsung hadis hadisnya karena memang para ulama kebiasaannya kayak gitu kalau mau bahas lengkap langsung nggak separuh separuh hari Jumat sampai Sabtu besok saya mau kaji 42 hadis hadis arba'in namanya 42 hadis dari hadis arba'in nawawiyah itu di, di saya nggak mau bahas di kota kalau bahas di kota nanti biu pada kabur nanti masih mikir kompor masih mikir warung masih mikir anak masih mikir suami kalau di Darussolin kan sudah desa, nggak ada sinyal, mau minta gojek jemput juga nggak ada, mau pulang nggak bisa. Maka serius belajarnya gitu. Terus lihat lagi perkat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Ahmad bin Hambal. Berarti Imam Syafi'i itu ketemu dengan Imam Ahmad atau Imam Ahmad ketemu dengan Imam Syafi'i engkau lebih tahu tentang Maka beritahukanlah kepadaku sehingga aku akan mazhab Hijaz Kufah atau Basrah Hijaz itu di Arab Bu sekitar Saudi sana Kufa Basro tadi ada di persia sana, dekat Irak atau Iran. Kata Imam Syafi'i di sini kepada Imam Ahmad, "Jika engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku, maka beritahukan kepadaku nanti aku akan ikuti itu." Berarti asalnya ya, imam-imam para ulama kita, imam-imam besar itu berpegang teguh pada hadis sahih imam-imam kita itu pakai hadis sahih bu syarat hadis sahih apa saja ya ibu-ibu pernah nggak saya bahas hmm, ibu-ibu Sofia hadis sahih Syaratnya apa, Bu? Sudah pernah tak sebut apa belum di sini? Saya pernah sebut itu di Al-Aman, ya. yang ibu-ibu Al-Aman, apa Bu? Hadis Sahih, satu. apa bu perawinya nggak putus apa putus apa bu putus urate atau putus apa nih perawinya adil soleh bukan ahli maksiat Pemabuk nggak bisa bu riwayatkan hadis bu peselingkuh nggak bisa harus soleh bukan orang fasik kemudian yang kedua dobetnya atau hafalannya hafalannya sempurna atau kuat. Kalau sudah lupa-lupa nggak -lupa, bisa, apalagi seringnya ngajinya ngantuk gitu. Ngajinya ngantuk. Apa yang tadi kamu dengar? Wah aku pas ngantuk. Oh sudah nggak diterima itu Fatal itu. Nanti yang halal dia dengar haram, yang haram dia dengar halal yang suci dia dengar najis yang najis dia dengar suci wah wow, parah itu debatnya atau polanya sempurna atau kuat terus yang ketiga sanatnya bersambung tidak terputus Sanatnya bersambung. Sanat itu rantai cerita, Bu. Ini. Saya dengar dari si B. A dengar dari B. B dengar dari C. C dengar dari D. Ini sambung ini. Ketemu. Kalau berita-berita kita kan kadang nggak jelas terputus. A dengar dari B. Iya. Sumber beritanya itu dari jauh sekali. Namun dia dapat berita pokoknya nggak jelas dari apa dari apa dari apa sudah cerita gitu. Sumber ceritanya nggak jelas. Kalau hadis harus jelas bu. Nanti ditelusuri oleh ulama itu yang A ini dengar dari B benar nggak? Ketemu nggak? B dengar dari si C ini benar nggak? Ketemu nggak? Sejaman nggak? Ini memang gurunya atau tidak? Itu ditelusuri oleh para ulama. Terus yang keberapa? empat hadisnya tidak syaj syaj biar tahu istilah-istilah kisah siki apa meneh <tuh> tahu bu ki bumbu masakan apa apa syats itu menyelisih riwayat yang lebih kuat menyelisihi riwayat yang lebih kuat Jadi kalau ada sepuluh orang misalnya, ini gambarannya saja ya, sepuluh orang dengar hadis nih, sembilan orang ngomong "a" ah, begitu, terus satu orang kasih tambahan, yang sembilan tadi itu nggak dengar, yang sembilan tadi nggak bicara itu, namun dia tambahin di situ. Nah para ulama kadang mengkritisi ini nih, tambahan ini nih, ini benar nggak tambahan ini contoh misalnya ini tentang para ulama katakan ada sini ada dua contoh saya kasih contoh yang pertama hadis menggerakkan jari telunjuk naik turun saat tahiyat nah gini mayoritas perawi hadis yang ada cuma suruh isyarat saja gini isyarat aja isyarat ya isyarat ini sudah pernah diajarin belum bentuknya ini? Oh, belum. Nanti sifat sholat Nabi nanti di Ra Jogja bulan depan ajalah. nggak usah sebutin. Yang jelas ada kayak gini. Nah, ada yang isyarat semua perawi kebanyakan yang mayoritasnya cuma ya bersyarat langsung gini. Nah, saat tahiyat. Ada satu yang nanti dia menyelisih yang banyak, dia suruh gerakan naik turun. Satu yang ngomong menyelisih yang banyak. Kira-kira ibu pakai yang mana? Nah, yang, yang banyak tadi. Gambarnya kayak gitu. Maka para ulama... ...katakan yang enggak... Jari, ...jari digerakkan kayak gini, naik turun. Bukan gini ya, salah. Iki. Ya ini. Naik turun. Ya, orang muter-muter main-main gini loh. Main-main itu. Jadi, isyarat jari naik turun gini. Ya, ini shots Menyelisih yang lebih... Kuat, lebih kuat sini diantaranya. Bentuknya yang lebih banyak, terus yang kelima, hadis tersebut tidak ada ilah. Ilah itu sama dengan cacat. Tidak ada illah atau cacat. Nah, asalnya ulama itu kalau berdalil Bu itu dengan hadis sahih. Itu tadi Imam Syafi'i bilang pada yang Ahmad, "Kalau kamu lebih tahu hadis sahih daripada saya, kasih tahu saya, biar saya nanti ikuti nanti dalil tersebut." Imam Syafi'i saja yang jadi gurunya Imam Ahmad bilang pada muridnya kayak gitu. Kalau kamu tahu hadis sahih, beritahu padaku, biar saya nanti pakai hadis sahih tadi sebab tahu Imam Syafi'i nggak dapat hadis tersebut. Ya, Imam Syafi'i tidak dapat hadis tersebut. Atau mungkin punya pemahaman yang lain. Nah, ini jadi lima syarat hadis tersebut. Ya, dinamakan hadis apa? Sahih pertama tadi apa? Perawinya. Adel. Adel itu artinya soleh, bukan fasik ahli maksiat nggak boleh jadi periwayat hadis nggak boleh perawi hadis nggak boleh kedua dobetnya hafalannya sempurna, purna hafalan itu bisa ibu hafal langsung bisa juga dobet berupa tulisan dobet hafalannya berupa tulisan masalahnya kalau tulisannya hilang berarti hafalannya hilang maka kalau ibu biasa catat catat itu pegang catatan itu baik-baik Ya sampai hilang. Maka kalau mau aman, mau catat itu Bu, mau aman, itu ada buku, coret-coret di kanan kirinya gitu. Coret-coret ya, di kanan kirinya, full catatan gitu. Ini semua ada di buku gitu. Paling enak. Kalau enggak ada catatan ini barengkan terus dengan buku tersebut. Ya, jadi barengkan sama-sama. Jangan nanti catatannya itu di mana-mana gitu. Ada catatan ini, ada ini, ini, ini gitu. Yang campur-campur. Satu. Dan kalau bisa, catatnya itu langsung di ya, di buku tadi. Soalnya kalau pakai alat-alat canggih saat ini, alatnya hilang ya sudah nangis sih, Bu. Sudah nangis alatnya hilang, yang kedua catatannya hilang lagi. Itu. Kalau mau rapi lagi, nyatet langsung ketik gitu. Ketik jadi tulisan, print. Itu lebih canggih lagi. Jadi itu syarat hadis apa tadi bu? Hadis sahih. Namun ini bukan berarti kita langsung kaji hadisnya sendiri bu. Terus nyala-nyalakan orang gitu. Ya sudah kaji sendiri. Wah itu toh hadisnya aja kamu nggak tahu gitu. Karena bisa jadi dari satu hadis nanti pemahamannya beda-beda bu. Saya contohkan. Ada hadis ini tentang masalah sholat Namanya hadis Abu Humaid As-Sa'idi Ini tentang cara Duduk tahiyat akhir Mau dua rokaat Atau empat rokaat Itu dibicarakan dalam satu hadis ini saja Namun kesimpulannya berbeda Antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i Imam Ahmad kesimpulannya kalau sholatnya cuma satu kali tahiyat saja maka kaki nggak keluar duduknya duduk iftirosh duduk iftirosh berarti kakinya diduduki namun Imam Syafi'i dalilnya sama bu menyimpulkan kalau duduknya itu duduk tawaruk pokoknya kalau itu roka terakhir terserah tahiyatnya satu kali atau dua kali atau rokaatnya dua tiga atau empat atau satu rokaat yang penting itu rokaat terakhir umumnya kita pakai pendapat Imam Syafi'i pokoknya rokaat terakhir kakinya keluar itu paling mudah dihafal bu ibu nggak akan pernah bingung pokoknya setiap roka terakhir kakinya keluar yaitu tawarruk mau satu rokaat mau dua rokaat mau empat rokaat pokoknya caranya seperti itu paling mudah padahal sumber dalilnya sama maka memang harus timbang-timbang kadang pemahamannya beda bu karena dalilnya berbeda yaitu misalnya tentang masalah pernah kita bahas kulit dari bangkai. Ya. Maaf, kotoran dulu, kotoran. Pernah kita bahas kotoran hewan. Pernah saya singgung kalau kotoran hewan bagaimana, Bu? Suci atau najis? Kotoran hewan suci napa najis? Bu. Tahu dirinci. Dirinci gimana rinciannya? Kalau hewan darat? Oh, hewan halal, hewan yang halal dimakan kotorannya suci. Kalau hewan haram dimakan? Nah, kotorannya najis. Kalau yang biasa pendapat yang ibu-ibu anut dari dulu, pokoknya kotoran apapun najis kotoran ayam najis kotoran sapi najis kotoran kambing najis ini punya konsekuensi nantinya Bu berarti kalau itu najis nggak bisa dipakai pupuk nantinya Bu dan tidak bisa pupuknya dijual karena najis tidak punya nilai najis itu nggak boleh dihargain Bu najis itu nggak punya nilai mau dijual nggak boleh namun kalau sudah milih pendapat kotoran ini tidak najis aman berarti nah nanti masalah untuk kotoran yang najis saja berarti sekarang kan ada model baru itu bu tinja keluar apa bu kalau ditaruh dalam bak gasnya dah gasnya bisa dipakai masak ini ah yang tinjanya gak usah lihat aja bu gak usah sudah dikas, gitu. Hmm, ya sudah jadi gas inilah gini sekarang boleh nggak ini jual gasnya dari apa tadi bu boleh. tinja boleh nggak bengong mau pengen ustad satu desa misalnya dibuat itu tempat pembuangannya jadi satu loh nah. sudah berubah bentuk apanya berubah bentuk ah jadi jadi gas ini zat baru dipakai masak boleh nggak dijual boleh namun kalau dijual tinjanya nggak boleh beda iya kan nggak boleh dikiloin nggak boleh bu Dapatnya gratis cuma-cuma. Itu kembali ke masalah najis tadi itu. Loh. Terus ada lagi kulit hewan. Ibu-ibu ini punya kulit-kulit macam-macam ini. Kulit hewan gimana bu? Kulit hewan? Eh, ibu-ibu, penggemar tas kulit? Gimana rinciannya Bu? Lihat dulu kalau dari hewan yang halal. Apa contohnya? Sapi. Sapi. Kulitnya gimana? Suci. Berarti boleh nggak dipakai? Boleh. boleh tinggal nanti kalau itu dari bangkai tinggal disamak saja. Memang asalnya nanti jadi suci. Sekarang yang kedua. Hewan yang haram. Dibagi sini hewan yang haram anjing dan babi dulu. Anjing dan babi kulitnya najis. Gak bisa jadi tas tas gitu bu, gak bisa ikat pinggang, gak bisa dompet, gak bisa haram. Ibu bawa najis kemana-mana itu. Tiga hewan buas. Apa contohnya bu? Hewan buas. Hei ibu-ibu punya tas macam-macam bu. Buaya. Apalagi ular. Apalagi. Harimau postingan harimau kulitnya kalau diolah disamak jadi suci, bu. Kulitnya disamak itu jadi suci, namun haram dipakai. Sami Ustaz Haram dipakai Hadisnya ada sendiri Tidak boleh memakai kulit binatang buas Ya Nabi Wasallam katakan lups Lups itu dipakai berarti kayak pakai baju gitu Jadi baju Atau rukup Rukup itu diduduki Berarti jadi sini Jadi kulit di sini nih diduduki Tak ibu pakai itu bawa kemana-mana nggak boleh Iwan bos nggak boleh sudah terlanjur di mak ya dibakar aja apa gimana ya kasihkan ke orang lain ya sama saja kasih barang yang nggak masalah toh bu dia apain nggak tahu mau dia apain bu ya yes, biarin aja mau jual masalah nanti iya kan Mau diapain coba? Kasih ke siapa? Kasih kucing pakai gitu. Duitnya sumbangin. Barang itu dipakai orang lain lagi nanti itu, dipakai lagi. Kasih ke Nasrani, itulah saya jadi bingung jawabnya itu kalau kasih ke dia. Rinciannya tiga ini. Ya, kalau hewannya halal, sapi, kambing dan yang hewan halal -hal, kulitnya suci boleh berarti jual belinya boleh. Anjing dan babi nacis, ya berarti tidak boleh diperjual belikan. Yang terakhir hewan buas, ya jadi suci kalau disamak, namun tidak boleh dipakai. Nah, terus ada satu kalimat lagi disebutkan di sini para ahli hadis semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka tidak fanatik kepada pendapat orang tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tersebut, mereka hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya fanatik pada Rasulullah. Tidak pada orang. Kemarin sudah kita sebut walaupun ikuti pendapat Imam Mazhab tidak fanatik sama seperti kita lagi pelajari Safinatun aja ini kita pelajari fikih Mazhab namun kita tidak fanatik harus tetap agungkan sabda Rasul dibandingkan perkataan manusia nah berhenti sampai di situ kita cukupkan kita tutup dengan doa kepada majelis subhanakallahumma bihamdika Syahdu Allah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh